Serbu diskon hanya di MotionPay. Pak Bangku, ada yang mau disampaikan nggak? Saya nyampe ini aja nih. Bang, doain Bang Parto, doain kita aminin. Amin. Doa Bang Parto semoga. Bang Parto semoga hidupnya lancar. Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, begitu kita hadir di sini, tadi juga MJ, Bapak Reksi ya, dan abangku langsung kita terenyuh banget ya. Pasti dikasih ujian itu yang sanggup untuk diselesaikan. Tidak ada ujian yang tidak sanggup kita tidak selesaikan. Dan mungkin mudah-mudahan ujian ini jadi pengangkat derajat keluarga ini di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin. Baik, di sini kita beli sepeda baru. Iya, sepeda barunya akhirnya dapat. Ya, sepeda baru. Iya, Neng. Oh, iya. Sepedanya bagus, jujur ini bagus banget. Nah, ini ada ininya. Ya. Lampu juga ada, Bang. Di sini ada lampunya. Jadi nanti kalau misalnya pakai lampu kan mau tinggal tekan. Nah, ini kalau begini. Kalau begini lampunya mati. Ya. Kalau ditekan sininya lampunya entar hidup, nyala. Berkonya dicolekin ke itu. Diako. Iya, ya, benar namanya diako ya. Iya, benar-benar, Bang. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ini ditarik kemari ya. Nah, ya, ini nanti dia enggak nempel maka lampunya mati. Tadi dapat bonus juga kunci ban. Jadi kunci ban biar enggak diambil ya. Ada tuh. Oke. Buat sekolah ada kunci jawaban. Hai, iya benar. Baik. Waduh, langsung ngecas air matanya, air mata kebahagiaan, dapat sepeda baru. Nah, baik, di sini kita beliin 2 karung beras. Di sini juga ada buat blender. Di sini juga kita beliin Magicom. Dan di sini ada kebutuhan sehari, ada susu, ada segala macam, Bang. Ada mie instan. Dan seperti biasa kita beliin telur juga di sini ya. Buat kesehatan ya. Emang yang namanya telur kudu mesti ada di rumah ya. Jadi kalau buat masak apa aja bisa. Nah, di sini tadi aku dapat informasi ternyata kalau misalnya nonton TV ke tetangga, Bang. Oh. Kita beliin TV baru. Ya. Ada tetangga hebat. Mantap ya. Nah, TV barunya udah dan di belakang ya. Kita beliin apa ini? Apanya? Mesin cuci. Mesin apa? Mesin cuci. Mesin cuci ya. Oh, iya benar-benar. Ya. Ya, baik kita langsung buka. 1, 2, 3. Mesin cuci bahasa Inggrisnya apa, Neng? Washing machine. Washing machine. Washing machine. Coba ikutin. Washing. Washing. Machine. Coba. Cepat. Washing machine. Washing machine. Malah dikata bawa pusing. Abang ikutin mah, kalau nggak bisa nyala. Karena ini kalau mau nyalain ada passwordnya. Passwordnya gitu. Password. Washing machine. Coba. Nyala dia. Washing machine. Nyala. Iya. Ngisi baju di rumah siapa? Yo, nenek ntar pakai ini ya. Tapi luar biasa loh ya, dengan menggunakan kursi rodanya beliau masih tertawa buat kita semuanya ya. Ini udah. Udah. Yang ditenteng apa ini? Yang ditenteng sekarang kita lihat. Apa? Nah, kita beliin handphone baru. Oke. Buat anak. Buat anak. Wah. Ya. Ya, boleh abang. Sama abangnya sama berdua abang nanti ya. Sepatunya juga. Kita beli sepatu baru. Sepatunya, nah. Abangnya kagak diapet nih abangnya. Ya, abangnya kagak dibeliin. Terbarangan barangannya. Motor. Oh, apaan itu? Buat siapa? Saya. Ya. Baik. Abang kagak ada baju lagi. Kagak, orang tadi aja. Nah, yang ini nanya yang ini. Iya. Abang gini ya, abang mungkin bukan tipikal orang yang dikasih, tapi ntar insya Allah jadi orang yang ngasih. Amin. Ya, jadi orang kaya, oh ya, kaya dunia, kaya akhirat. Jadi mungkin saat ini dititipnya sama Ade, tapi digunainya bareng-bareng. Ya, baik. Nah ini tanggung jawab nih Bang, motor mau dibikin apa? Jadi gini, aku dengar informasi ternyata kalau misalnya mau ke rumah sakit ya, mau ke rumah sakit. Aduh. Ini nggak boleh sembarangan. Iya. Bukannya pakai pin.
Ada pinnya. Kenapa? Ikat pinggang, ngapa ikat pinggang? Kebagian. Agak kebagian duit. Emang ada orang bagi-bagi ikat pinggang? Maksudnya duitnya agak kebagian ya. Kebagian. Baik, ini apa namanya motornya ini buat apa nih? Buat apa? Ceritain sama Bang Ali. Buat mojek bisa. Bisa. Terus? Antar istri ke rumah sakit. Nah ini dia nih. Boleh diceritain nggak? Katanya kalau misalnya mau ngantar ke rumah sakit itu tuh pinjem motornya. Iya. Nyewa. Dari sini kemana dulu? Ke stasiun kereta. Stasiun kereta. Terus dititipin. Ya, baru naik kereta. Naik kereta. Motornya. Buat nanda. Iya. Marah. Jadi ternyata beliau ini luar biasa ya. Pejuang yang sangat setia untuk istrinya, sayang banget sama istrinya. Jadi kemarin motornya minjem nyewa ditaruh di apa namanya stasiun, terus baru berangkat ke sana untuk berobatnya. Baik, mudah-mudahan ini motor bukan hanya nanti bisa buat nganter ibu ya, dan mudah-mudahan bisa buat usaha kedepannya. Bisa juga, ya, lu bisa juga pakai ngojek kalau bapak lagi nggak pakai ya. Ya, ya. Ada surat-suratnya, ada BPKB ya. Sama SMK. Ada STNK-nya, ini udah oke semua Bapak Reksi ya. Baik, ini siapa yang mau pegang? Kita kasih pegang ke ibu aja BPKB-nya ya. BPKB pegang, ya. Alhamdulillah. Nah ini STNK-nya nanti yang buat operasional di jalanan, harus pakai STNK dan nanti harus ada SIM ya Bapak Reksi ya. Surat izin mengemudi. Terus kalau misalnya kemana-mana pakai helm. Udah semuanya, dan seperti biasa ada lagi yang masih disimpan, Neng? Apa, Neng? Ya. Oh, ada lagi. Kotak pensil. Buat adik sekolah. Iya. Baik, ini luar biasa. Baik, kita langsung buka aja. Ya. Wow, oh. Kita ambil ini ya. Aduh. Aduh. Kita beliin kalung emas. Oh, aduh. Ini boleh abang yang pasangin aja sih bang, ya jangan terlalu keras ya, tangannya nanti bisa putus. Ini aku pegangin dulu. Baik ya, mudah-mudahan kebahagiaan ini akan berlanjut terus di keluarga ini. Sehingga akhirnya ke depannya, semua permasalahannya bisa diangkat dan kembali lagi kesenangan hidupnya akan diberikan. Ya, untuk keluarga tercinta ini luar biasa. Hari ini banyak banget motivasi yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan, cinta, kasih sayang ya. Kesetiaan, aduh. Pak Bangku ada yang mau disampaikan nggak? Saya nyampe ini aja nih. Bang, abang, doain Bang Parto, doain kita aminin. Amin. Doa Bang Parto semoga. Bang Parto semoga hidupnya lancar, sehat. Jaya, sehat loh dan orang tuanya semua, istrinya semuanya, keluarganya sehat semua. Amin.